قل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني أخواتي في الله أزل الله وإياكم الحمد لله di kesempatan pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada harta kita, umur kita, dan kepada ya, keluarga kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan amal talabul ilmi kita di pagi hari ini kelak bisa menjadi sebab yang akan menjadikan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya. Ya jamaah sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita masih pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Khariji. Dan bagi hari ini kita masuk bab seputar man adraka walidai falam yadkhul al-jannah. Bab seputar penjelasan tentang seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya tetapi ternyata tidak menjadikan dia masuk surga. Bab seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya tetapi ternyata tidak menjadi sebab bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Khalid bin Mahlad. Dalam ceritakan kepada kami Khalid bin Mahlad, kalau beliau mengatakan haddathana Sulaiman ibnu Hilal. Dalam kabar kepada kami Sulaiman bin Hilal, kala haddathana Suhail. Dalam ceritakan kepada kami Suhail, an abihi dari ayahnya, an abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, ragima anfu. Qalu ya Rasulullah, man, siapa? Jadi ragima anfu itu zaman nanti kita jelaskan. Secara ringkasnya, celakalah seseorang. Maka para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Qal, maka Nabi mengatakan, man adraka walidai indahul kibar. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi sepuh, aw ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya. Ya. Fadakhala, tetapi ternyata dia justru masuk neraka. Ternyata dia justru masuk neraka oleh itu. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya seorang anak untuk memperhatikan kedua orang tuanya, khusus dalam kondisi sepuh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan jelek bagi orang atau seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu beliau mengatakan rokima ya anfuh, rokima anfuh. Jadi kalau arti aslinya itu rokima anfuh, hidungnya ditempeli debu. Hidungnya terkena debu. Dan ini maksudnya doa kejelekan agar apa? Agar dia mendapatkan kehinaan dan kefakiran. Artinya masalahnya seorang anak yang tidak berbakti, terkhusus ketika orang tuanya sudah sepuh, dia didoakan oleh Nabi. Didoakan apa aja masalahnya? Satu, agar dia mendapatkan kehinaan. Yang kedua, agar dia fakir. Ustaz, tapi ternyata banyak anak yang durhaka hidupnya kaya. Ingat ya masalahnya, zahirnya mungkin iya,
tetapi hakikatnya hatinya fakir, miskin, bahkan mungkin na'udzubillah jauh lebih parah kondisinya. Maka jangan berharap seorang anak ya, dia sukses dunia dan akhirat kalau ternyata dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Jangan berharap. Ustaz, tapi kan kebaikan akan menghapus kesalahan. Enggak. Seorang anak yang didoakan oleh Nabi, ya, afan, seorang anak yang durhakan didoakan kecelakaan oleh Nabi. Agar dia hina, agar dia fakir, agar dia celaka, na'udzubillah. Nah, ini sekali lagi jemaah sekalian, peringatan. Dan doa Rasulullah SAW makbul jemaah. Dalam beberapa riwayat Nabi mendoakan para sahabat di antaranya Abu Hurairah. Ya. Perawi hadis ini ya. Didoakan agar jangan lupa. Dan doanya makbul. Akhirnya jemaah, beliau termasuk di antara salah seorang sahabat Nabi yang banyak mendoakan hadis. Sekitar 5374 hadis. Bahkan ketika Abu Hurairah minta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam, Nabi mendoakan setelah itu masuk Islam. Itu pula mendoakan ya Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, jadikanlah dia faqih dalam ilmu agama dan ajarkan ta'wil, ajarkan tafsir. Maka Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Itu pula Anas bin Malik, Nabi mendoakan Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas dan anak keturunannya. Sehingga beliau termasuk sahabat Nabi yang kaya. Bahkan beliau punya kebun kurma dan anggur setahun buah dua kali. Umumnya cuma satu kali. Dan beliau punya anak. Ya, kurang lebih jumlahnya 120. Insyaallah. Itu Anas bin Malik. Itu berkat doa Nabi. Makbul dia mah. Maka begitu pula seorang anak yang durhaka, seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya dalam kondisi sepuh. Ya. Dia mungkin telantarkan orang tuanya, tidak diperhatikan. Maka didoakan oleh Nabi. Agar sengsara, agar fakir, agar celaka, agar hina. Hati-hati jangan. Maka antum yang masih punya orang tua, dimanapun mungkin gak bisa pulang tiap bulan, maka minimalnya dihubungi. Bu, Pak, bagaimana keadaannya? Butuh uang tidak? Kalau bisa jangan ditanya butuh ya. Kirim aja. Kirim jemaah. Itu orang tua kita. Yang dulu ketika kita baru lahir, Masya Allah, kemana-mana kita dijaga. Bahkan sampai pun kadang-kadang sudah balik, orang tua masih memperhatikan kita. Biaya sekolahannya, masa ketika sudah sepuh kemudian kita tinggalkan. Orang tua itu sama seperti kita jemaah. Kita itu ketika punya anak kecil, misal gak ketemu sehari dua hari, oh kangennya minta ampun. Coba antum yang masih punya anak baru, masih balita, ditinggal seminggu misalkan, antum gak ketemu, kangen. Sekali ketemu, Masya Allah, senangnya luar biasa. Maka orang tua kita pun sama, ingat ikhwan, sama. Ya. Ketika ketemu antum, walaupun sudah dewasa, senang. Walaupun mungkin enggak bawa apa-apa. Enggak kasih uang, enggak kasih oleh-oleh. Sekedar melihat anaknya, Masya Allah. Anak saya sudah dewasa, sudah seperti ini, seperti itu misalkan. Bangganya minta ampun, senangnya minta ampun. Apalagi anaknya, Masya Allah. Ya. Menjadi anak yang soleh dan solihah misalkan. Itu membanggakan orang tua. Nah, sehingga minimal jemaah sekalian kalau nggak bisa pulang, zaman sekarang Masya Allah ada HP. Masa nggak sempat? Di grup tiap hari komentar. Ya. Ada yang misalkan ya, mungkin nge-share nggak benar, kritik langsung. Orang tuanya nggak pernah di tanya kabar, ini masalah jemaah. Ada apa ini? Orang lain, Masya Allah, selalu diperhatikan, orang tuanya tidak. Maka ini jangan ingat ya Mas, kita itu jangan terlalu jauh mikirin orang lain. Jangan sibuk, terlalu sibuk mikirin orang lain. Kemudian keluarga dilalaikan, jangan. Kalau kita misalkan punya waktu sibuk ngurusin anak-anak kita, orang tua kita itu jauh lebih ya, membutuhkan kita. Jadi harus, kalau bisa ya Mas,
untuk umat ada, untuk keluarga ada. Jangan umat, masya Allah, kita curahkan semua, keluarga ditelantarkan, itu keliru. Keliru. Karena keluarga jauh lebih penting. Keluarga jauh lebih penting seperti itu. Jadi keluarga ada, umat juga ada. Biar seimbangnya masalahnya. Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan terkait tentang hadis ini, ya wabil khusus hadis yang hampir semakna. Beliau menjelaskan terkait mana rogima'an. Kata beliau maknanya kehinaan dan kenistaan. Kemurkaan baginya dan ia pantas dipermalukan. Yaitu dengan apa namanya? Rogima ya. Lain di fathah atau di kasrah. Jadi kata ini maknanya dilempari hidungnya dengan rigam. Rigam itu artinya pasir yang bercampur dengan kerikil. Jadi jamaah salin memang doa kehinaan. Nah sehingga jamaah salin dalam hadis ini adalah anjuran untuk birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua dan penjelasan tentang betapa besar pahalanya. Artinya berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tua dalam bentuk khidmah, ya. Misalkan fisik kita, nafkah kita, ya. Dan dalam bentuk-bentuk yang lain merupakan sebab untuk masuk surga. Nah, sehingga kalau kita katakan di zaman kita di antara jalan yang akan memudahkan seorang anak untuk masuk surga di antaranya berbakti kepada kedua orang tua di saat banyak anak yang durhaka. Maka masya Allah yang kita masih diberikan orang tua ini kesempatan emas, kesempatan terbaik, jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Orang tua kita yang belum mengenal sunnah, ajak mereka jemaah. Dan ini bakti yang paling bakti. Mengajak mereka masuk Islam yang masih mungkin non-muslim, diajak. Dan ini bakti yang paling bakti. Daripada sekedar memberikan uang itu bisa habis. Tapi hidayah masya Allah, dunia dan akhirat. Nah, sehingga selain doa, usaha juga penting. Doa, usaha terus. Di waktu-waktu mustajab, doakan orang tua kita. Doakan misalkan anak istri kita yang mungkin mereka belum mengenal sunnah, itu penting. Agamanya masalin berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan cara mentaati dan mendahulukan perintahnya, berakhlak yang mulia di hadapannya, menjalin hubungan dengan koleganya dan selalu mendoakannya. Jadi ingat ya, jangan berbakti kepada kedua orang tua itu hanya dipahami menuruti mereka kemudian memberikan nafkah saja, tidak, tetapi jauh lebih dari itu. Maka berbakti itu jamaah selain dengan ucapan wala taqul lahumma uff, jangan mengucapkan ucapan uff, itu saja enggak boleh. Ucapan iya, kemudian harta juga iya, perbuatan kita juga iya. Semua. Karena kalau seandainya ada seorang dia berbakti dengan harta, tiap bulan dikasih uang, misalkan sebulan dicatat 5 juta dan ternyata lisannya gak dijaga, mentang-mentang tiap bulan ngasih apa namanya nafkah orang tuanya, kalau nyuruh orang tuanya senang sendiri. Dan terkadang jamaah sekalian tanpa kita sadar di ketika orang tua kita hidup bersama kita di rumah, nyuruhnya senangnya sendiri. Anaknya lagi misalkan pipis minta orang tuanya, ini gak boleh jamaah. Orang tua kita bukan pembantu. Jangan mentang-mentang kita ngasih nafkah kemudian kita nyuruh seenaknya sendiri, gak boleh. Lisan dijaga, kemudian sikap kita juga harus dijaga. Itu penting. Pernah saya ceritakan kisah Rajab bin Haywah. Bayangkan, beliau seorang ulama besar, gurunya khalifah, bayangkan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sikap beliau dengan ibunya yang sudah tua renta? Dan beliau punya majlis dan majlisnya dihadiri oleh banyak jamaahnya. Ulama besar. Bukan ulamanya, presiden, khalifah. Di waktu subuh, seperti jadwal beliau menyampaikan dars, ketika matahari sudah terbit, datang dari pintu
seorang nenek. Dia teriak, "Roja, pulang. Tolong beli mak, berikan makan anak ayam." Bayangkan, disuruh untuk ngasih makan anak ayam. Seorang ulama besar yang nyuruh nenek-nenek. Apakah beliau lantas menyuruh muridnya, "Tolong tahan dulu, tunggu sebentar"? Tidak. Sudah tidak ada kompromi. Tutup langsung buku hadisnya. Dia langsung turun. Datangi ibunya, cium tangannya. Ternyata itu ibu. Bayangkan. Enggak dipikir lebih dahulu. Nanti dulu. Enggak. Ini orang tua saya. Dan sehingga masalah yang ini penting. Berbakti dengan sikap itu penting. Jangan mentang-mentang sekarang kita punya jabatan. Hidup kita mungkin jauh lebih kaya daripada orang tua kita misalkan. Kemudian tatkala kita berhadapan dengan orang tua kita, sikap kita tidak dijaga. Jangan. Enggak. Harus dijaga. Itu orang tua kita. Tempatkan kita layaknya dulu ketika SD dan TK. Ketika SD, TK, cium tangan, Masya Allah. Enggak berani mengucapkan kata-kata kasar, enggak berani membentak. Maka ketika kita sudah dewasa, ya seperti itu jamaah. Kita seorang anak. Enggak boleh nyuruh-nyuruh senang sendiri. Enggak boleh mentak-mentak. Enggak boleh jamaah. Itu durhaka. Enggak ada kebaikan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Enggak ada kebaikan. Mau usaha sehebat apapun, hartanya sebanyak apapun, enggak barokah. Enggak ada keberkahan. Aduh, hati-hati. Lihat. Nah, kemudian jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban, baik dikala mereka berada di usia senja ataupun di usia muda. Jadi ingat, jangan salah paham. Oh, Ustaz berarti berbakti itu di usia sepuh. Enggak. Usia sepuh lebih tekankan. Usia muda juga sama. Wajib berbakti. Kemudian yang masalian, hadis ini dikhususkan berbakti kepada mereka ketika usia senja. Ini menunjukkan sangat ditekankannya berbakti ketika itu. Karena berbakti kepada keduanya ketika mereka berada pada usia senja terasa berat dan sulit. Apalagi orang tua ketika usia senja, sikapnya sudah seperti anak kecil. Seorang anak yang gak sabar, akhirnya apa? Saling melempar jemaah. Kamu saja nih, saya sibuk. Udah kamu saja yang perempuan yang ngurus. Nah, untuk belajar ini kesempatan emas. Pernah dengar kisah ya, seorang anak yang mereka sengketa gara-gara apa? Gara-gara rebutan ngurus ibunya. Bayangkan, sampai mereka ke pengadilan. Kenapa? Ingin merawat orang tuanya. Di kita kadang-kadang bukan seperti itu, justru lempar tangan jemaah. Kamu saja. Ada seorang anak mereka sampai ribut gara-gara ingin ngurus orang tuanya sampai ke pengadilan. Dan mereka masing-masing berharap saya yang ngurus. Harusnya anak seperti itu. Maka kalau antum dikasih gratis, antum saja yang ngurus. Putra orang tua juga senang dengan kita misalkan. Hidup mau serumah dengan kita. Oh, itu Masya Allah, Mas Hadin, kesempatan emas. Hari-hari antum curahkan. Perhatikan untuk orang tua kita, orang tua antum. Jangan disia-siakan. Karena sebagian orang tua enggak mau jemaah. Karena mungkin sudah nyaman dengan anak yang satunya. Kalau seperti ini, antum bisa melayu tidak, enggak bisa tinggal dengan antum. Apalagi kalau orang tua antum nyaman dengan antum, kok ternyata hidup bareng malah disia-siakan. Maka jangan. Berarti dia telah menyia-nyiakan kesempatan emas. Itu hati-hati. Apalagi jamaah sekalian, ketika orang tua misalkan pipis, ya, anak, sekali lagi jamaah, jangan merasa jijik. Itu pahala besar. Jangan malah ya nyuruh orang lain. Ini orang tua kita. Dulu ketika kita kecil sama, siapa yang bersihin? Orang tua kita. Apakah orang lain? Enggak, orang tua kita. Masa sekarang ketika orang tua kita sudah sebut seperti itu, kemudian kita tidak memegang sedikit pun? Nah, ini jamaah. Anak-anak yang durhaka kena untuk pindah jamaah. Hati-hati. Ya, makanya antum kalau bisa jamaah pandai ngurus jenazah, ya. Agar apa? Agar nanti orang tua kita ketika meninggal kita yang ngurus. Jangan diserahkan orang lain.
masa penghormatan terakhir diserahkan orang lain. Kita enggak bisa ngurus. Mandikan jenazah itu satu orang bisa, jemaah. Makanya penting mandikan jenazah itu, jemaah, ada dua cara. Ada yang cukup, ada yang sempurna. Yang cukup itu ya antum mandikan sampai semua basah. Selesai, sudah. Sah. Yang sempurna diwudukan sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi ada dua cara. Jangan gara-gara enggak bisa yang sempurna tadi kemudian antum malah melemparkan orang. Jangan, enggak masalah. Yang penting cukup. Yang penting antum bisa ya, berbakti. Antum yang mandikan. Jangan suruh orang lain. Enggak ada orang yang mandu, ustaz yang mandu enggak ada. Mandikan saja bismillah. Selesai. Ya. Mungkin sama satu yang mungkin mantu mandi. Selesai, bisa. Sekarang itu kan anak jahil. Orang tuanya meninggal ribut. Telepon ustaz, telepon ini. Ya, enggak bisa ngurus. Selama ini kemana? Ada latihan ngurus jenazah enggak ikut. Nah itu masalah jemaah. Jadi kalau bisa antum yang ngurus ketika orang tua antum meninggal dunia. Ya. Dan ini bakti antum terakhir jemaah. Bakti antum terakhir karena anak itu jauh lebih lebih apa jemaah salian lembut ketika membandingkan orang tuanya karena orang tuanya sendiri. Kalau orang lain belum tentu. Orang lain mungkin jemaah salian enggak sabar. Ketika ada aib mungkin ya, bisa menyebarkan. Nah, sehingga minimal bisa keluarganya sendiri. Itu penting. Ya. Kemudian masalian, hadis ini menunjukkan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang lain ya, ketika Nabi tanya di antaranya uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua akan menyebabkan seorang anak dijauhkan dari rahmat Allah dan berhak mendapatkan siksa neraka. Ustaz, tapi anak sudah terlanjur dulu menyenyakkan orang tua, bagaimana jemaah? Tobat. Masihkah ada kesempatan berbakti? Masih ada. Doakan mereka, mintakan istighfar, kemudian tunaikan janjinya, sambung hubungan baik dengan koleganya, sambung ya, hubungan kerabatan ya, dari kerabat-kerabat orang tua kita, itu masih bisa jemaah. Tapi yang masih hidup, ini kesempatan emas, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan tidak boleh mentaati kedua orang tua dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi mentaati mereka hanyalah dalam kebaikan saja dan bukan dalam kemungkaran. Nah, ini penting ya, di garis bawah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Walaupun antum wajib berbakti, tetapi ketika orang tua antum menyuruh untuk berbuat maksiat, jangan dituruti. Jangan dituruti. Justru dengan menuruti jamaah sadian, kita berdurhaka. Tahu orang tua kita salah, malah dibela. Ini keliru. Ingatkan. Antum disuruh, nak, jangan sholat. Mau? Ya jangan. Perintah Allah dan Rasul lebih diutamakan. Oh nak, jangan ini dan jangan itu misalkan. Padahal ini haram misalkan. Jangan dituruti. Jangan dituruti seperti itu. Kalau melakukan ini, lakukan itu, misalkan barang ini maksiat, maka jangan dituruti. Tapi kalau perintahnya dalam hal-hal yang mubah, ketika orang tua sudah memerintahkan, maka wajib ya, mah. Wajib. Nah, tolong ya, antar ibu ke rumah sakit. Antum punya waktu, jemaah. Oh, nanti saya carikan tukang ojek, jangan. Antum sendiri. Masa nggak punya waktu untuk ngantar orang tua, jemaah? Jadi kalau hal-hal yang mubah sifatnya wajib, kalau sudah diperintahkan orang tua. Tapi kalau hal-hal yang maksiat, ya tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian masalian, hadis ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan ya, menuju surga. Jalan menuju surga. Ya. Kemudian faedah berikutnya, bahwa bisa mendapati kedua orang tua kita dalam keadaan hidup sampai mereka tua. Saya ulang, bisa mendapati kedua orang tua kita dalam keadaan hidup sampai mereka tua adalah sebuah kenikmatan besar.
adalah sebuah kenikmatan besar. Jarang di antara kita jemaah yang dapat. Ada seorang anak sudah ditinggal orang tuanya semenjak dia kecil. Jadi kalau antum mendapat orang tua antum sepuh sekarang, itu kenikmatan besar jemaah. Kenikmatan besar. Jangan malah ngeluh, aduh orang tua saya nih sekarang repot, kemana saja harus diurus. Wah ini keliru jemaah. Jadi mendapatkan orang tua kita sampai usia sepuh masih hidup, itu nikmat besar. Banyak bersyukur ya, mah. Banyak bersyukur. Jangan malah ngeluh, ini keliru. Nikmat malah dikeluhi, bukan disyukuri. Keliru jemaah. Nah sehingga apalagi sekarang misalkan sudah sepuh, yang mungkin dulu ketika masih muda kita pulangnya sebulan sekali, sering pulang sekarang. Tengok orang tua. Apalagi sudah sepuh rawan ya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Harus jauh lebih perhatian. Harus jauh lebih perhatian. Dan karena zaman sekarang nanti ingat, al-jaza'u bi jinsi al-amal. Ketika antum berbakti kepada orang tua antum, anak antum nanti sama. Sama. Tapi kalau sekarang misalkan dengan orang tua pun enggak mau peduli, enggak mau tahu misalkan. Padahal punya ya wasilah, HP dan lain-lain. Punya mobil misalkan. Enggak mau tahu. Ya nanti anak antum sama nanti. Ketika kita sakit, ya mungkin orang tua juga enggak peduli, biarkan saja. Maka sekarang mulia dari kita, al-jaza'u min jinsil amal. Itu penting. Ya. Sehingga ikhwani wa khatifillahi azanallahu wa iyyakum. Sekali lagi, ya, hadis ini menunjukkan bagi kita salian ya, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, wabil khusus ketika di usia sepuh. Dan ingat, jangan sia-siakan mereka. Kemudian hadis yang berikutnya berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Asbu' bin al-Faraj, Ibn al-Faraj atau Ibn al-Faraj, qala akhbarani Ibn Wahb an Yahya Ibn Ayyub an Ruban ya, afan an Zaban ya, an Zaban Ibn Fatik ya, an Sahl bin ya, Mu'ad an abihi qan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umri. Al-Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami ya, Azbuk bin Farad ya, atau Ibnu Farad. Dia mengatakan telah mengabar kepadaku Ibnu Wahab dari Yahya bin Ayyub dari Zaban ya. Zaban bin Fatik. Nah, masalah Zaban bisa diteliti nanti di apa namanya? Cek nanti. Tapi beliau lemah zaman dhaif. Beliau adalah seorang rawi yang lemah. Dari Sahal bin Mu'ad tadi ayahnya beliau mengatakan Nabi bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, tuba maka beruntunglah ia. Zadallahu azza wa jalla fi umrih, dan Allah akan menambahkan umurnya. Sebagian mengatakan tuba itu nama pohon yang ada di surga. Ya, nama pohon yang ada di surga. Artinya masalahnya seorang anak yang berbakti maka akan mendapatkan keutamaan ya, masuk ke dalam surga. Ya. Akan tetapi jamaah, hadis ini dinilai lemah ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi dhaif. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Tabrani fil Kabir. Dan Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sehingga jamaah saat ini kitab walaupun yang nulis Al-Imam Bukhari tetapi semuanya enggak sahih. Ada yang sahih, ada yang lemah. Beda dengan sahih Bukhari. Kenapa? Karena di situ ada syarat. Beliau mensyaratkan kesahihan. Adapun di Al-Adabul Mufrad ada yang sahih, ada yang lemah. Jadi kalau misalkan antum menyampaikan hadis dari sahih dari Al-Adabul Mufrad, maka penting untuk menjelaskan derajat hadisnya, lemah atau tidak. Tetapi jamaah sekalian, secara makna sahih. Secara makna sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih yang lain. Di mana Rasulullah SAW dia bersabda. Dan ini hadis ada di Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala,
Dia mengatakan samiktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi rizqihi." Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung ya, hubungan kekerabatan. Dan jamaah sekalian, menyambung hubungan kekerabatan yang paling penting adalah menyambung dengan orang tua dengan cara berbakti. Dengan cara berbakti. Sehingga hadis ini menunjukkan menyambung hubungan kekerabatan, begitu pula berbakti kepada kedua orang tua, merupakan sebab umur seseorang ditambahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Itu pula rezekinya ditambah. Rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, khawani ukhati fillahi azanallahu wa iyyakum. Adapun terkait ditambahkan rezeki ya, maka ini jelas ya. Jadi ditambahkan rezekinya secara hakiki, maksudnya rezeki yang sedikit akan diperbanyak. Rezeki yang sempit akan diperluas. Ya, dengan demikian makna yang dilapangkan di sini adalah secara kuantitas. Ada juga yang mengatakan ini secara kualitas, dalam artian dilapangkan rezekinya adalah diberkahi. Kenapa? Karena sejatinya yang terpenting bukan banyaknya rezeki, tetapi apa? Keberkahan. Tetapi jangan sandian wallahu ta'ala a'lam ya, sebenarnya baru mengatakan ditambahkan juga secara apa namanya ya, kualitasnya juga, afan kuantitas ya, kuantitas, jumlahnya juga ditambahkan. Ini sebagian para ulama kita. Adapun terkait tentang ditambahkannya umur, ya, maka para ulama kita mereka berbeda pendapat. Apakah ditambahkan secara hakiki atau maknawi? Ya jamaah sekalian, kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wal ajalu ajalan. Ajalul mutlaq ya lamuhu Allahu jalla wa ala wa ajal muqayyad wa bihadza yatabayyan makna qawluhu sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsaf lahu fi atharihi falyasir rahimah. Kata beliau, ajal itu ada dua jenis. Pertama, ajal mutlak, ajal yang hanya diketahui oleh Allah Jalla wa Ala, dan ini di lauhul mahfuz ya, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi takdir seseorang di lauhul mahfuz cuma satu, fulan umurnya 60 ya 60, tapi ini di lauhul mahfuz enggak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, ada ajal yang muqayyad, terikat. Dan ini yang ada di catatan malaikat. Jadi ajal ini terikat. Si fulan kalau dia nyambung hubungan kerabatan umurnya 70, kalau tidak 60. Ini yang ada di tangan malaikat. Dan bisa bertambah dengan apa? Sebab syariah. Contoh tadi, menyambung hubungan kerabatan. Akan ditambah. Kalau tidak, ya sudah. Ajal yang pendek. Ya, umumnya yang pendek. Ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ada yang mengatakan bahwa dipanjangkan umur itu maksudnya umurnya tambah berkah, atau dia dipuji-puji sepanjang zaman. Nah, contoh jamaah sekalian seperti contoh Imam Bukhari, Al-Imam Syafi'i, beliau sudah meninggal, tapi sampai zaman sekarang namanya tetap dikenal, bahkan dipuji-puji. Tetapi sebagian mengatakan hakiki, dalam artian tadi, cuma ingat ya, maksudnya yang dipanjangkan adalah umur yang ada di catatan malaikat. Adapun di lauh al-mahfud, dia tetap satu.
Cuma itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun enggak tahu. Ya, malaikat pun tidak tahu. Oke. Dan sehingga jemaah sekalian, ini rahmati oleh Allah Jalla wa ala. Hadis ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya boleh mengharap sisi-sisi dari kehidupan dunia. Seperti dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya usia. Selama tidak terlalu dominan dan memalingkannya dari kehidupan akhirat. Makanya gini, boleh tidak ketika kita berdoa kemudian atau ketika kita beribadah mengikutkan niat kita untuk mengharapkan dunia. Dia ingin nyambung hubungan kerabatan tapi ada niat agar apa? Rizkinya panjang, afan umurnya panjang, rizkinya banyak, boleh tidak? Sebagian para ulama mengatakan boleh ketika amal tersebut memang dijelaskan oleh dalil bahwasanya ada fadilahnya terkait dengan kenikmatan dunia. Seperti contohnya menyambung rahim, menyambung kerabatan. Nabi menjelaskan fadilahnya apa? Jelaskan rizki. Maka tatkala itu boleh seseorang ketika misalkan silaturahim, maka silakan nama salam. Niatkan Allah plus niat untuk apa? Atau niat agar rizkinya diperbanyak. Boleh. Tapi ingat, ya, niat dunia tidak boleh mendominasi. Dalam artian hanya ngikut. Hanya ngikut. Tapi kalau misalkan ibadah tersebut murni, enggak ada penjelasannya. Maka ya, sebagian para ulama mengatakan, jangan kita niatkan embel-embel yang lain, tapi niatkan Allah. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ingin dia juga agar dimudahkan rezekinya? Ya sudah, setelah itu gunakan untuk tawasul. Doa, kemudian mengatakan, ya Allah, jika amal ini ikhlaskan Engkau, mudahkan urusan saya. Boleh, tidak masalah. Ya. Tapi kan orang yang bertakwa dimudahkan rezekinya. Berarti kan semua amal soleh boleh. Benar tidak? Karena semua amal soleh itu ketakwaan. Dan ketakwaan itu sebab seseorang dimudahkan apa urusannya. Sebagian ada yang berhujat dengan keumuman ayat ini, jamaah. Maksudnya seperti sholat, seperti zakat. Ini kan ketakwaan. Berarti kalau ketakwaan, boleh dong kita meniatkan apa? Untuk meniatkan mendapatkan dunia. Karena orang yang bertakwa, wa ma yattaqillah yaj'allahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya. Dan Allah akan rezeki dari arah yang tidak diduga. Duga seperti itu. Kalau kuliah aja masalahnya, tetap yang ingat mendominasi adalah niatkan Allah. Adapun dunia hanya sekedar ngikut saja. Ya, syukur-syukur ya masalah sudah murni karena Allah. Setelah itu silakan digunakan untuk tawasul. Boleh, tidak masalah. Kemudian ya masalahnya, hadis ini menunjukkan boleh menyisipkan harapan dari sisi duniawi pada niat pada saat beribadah kepada Allah. Dengan catatan tidak menjadikan persentase dari harapan tersebut lebih besar daripada niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita menyambung tali silaturahmi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya menyambung tali silaturahmi adalah sebab didapatkannya rezeki dan dipanjangkannya usia. Kemudian masalah hadis yang berikutnya. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq qala ahbarana Ali ibnu Husain. Ahbarana Ali ibnu Husain qala haddatsani Abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qawlihi azza wa jalla imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfid lahumu janaha dhulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira fa nasahat hal ayatu
fi bara'ah. Maka nabi nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah ayat 11. Berkata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Ishaq. Dia mengatakan telah mengabarkan kepadaku Ali ibn Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abdin bin Affan bin Abi Thalib bin Abi Thalib. Beliau mengatakan haddatsana abi. Telah menceritakan kepadaku ayahku dari Yazid Nahwi, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Terkait firman Allah Jalla wa Ala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Ketika kedua orang tua atau salah satunya sudah usia sepuh, fala taqul lahum uff, maka janganlah kalian mengucapkan ucapan uff. Ya, bayangkan ucapan uff saja tidak boleh. Nah, tolong ya belikan ini. Ah, lagi capek bu, nggak boleh. Ah, lagi capek, nggak boleh. Apalagi sampai bentak apa, tubrak apa namanya meja, banting pintu, nggak boleh coba, nggak boleh. Nah, tolong belikan ini ya. Oh bu, ini lagi tanggung telepon, boleh jama? Ya, tutup langsung. Ahmad Ahi Ana lagi diundang ibu Ana. Nanti sambung lagi, langsung jemaah. Enggak perlu, gampang dengan teman antum gampang nanti. Oh, tetapi ini lagi bisnis nih miliaran, gimana jemaah? Ini miliaran ini, kalau diputus, wah, ini bisa gagal ini. Insya Allah mudah-mudahan enggak jemaah. Antum dengan orang tua insya Allah tidak. Ya. Cuma was-was setan. Sampaikan saja, Afan ini orang tua saya lagi butuh. Tutup dulu, nanti lanjutkan lagi. Insya Allah tambah berkah. Insya Allah berkah. Jadi jangan malah berpikiran negatif. Oh nanti kalau diputus akan ini dan itu. Jangan. Justru dengan diputus menurut orang tua tambah berkah nanti. Mungkin tambah lancar, ya. Bisnisnya tambah lancar mungkin jemaah. Itu penting. Ya. Jadi mengucapkan, mengatakan uff itu nggak boleh. Apalagi ucapan yang mungkin jemaah lebih kasar dari ini. Ya. Seandainya ada ungkapan yang mungkin kasar dan lebih rendah dari ini pun dilarang. Ini cuma hanya contoh saja. Contoh saja. Wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya. Orang tua misalkan lagi sakit datang ke rumah kita. Ya mungkin orang tua, ya, yang namanya orang tua, ya mungkin enggak punya usaha, sudah nganggur. Tiap bulan yang ngomongnya tadi mungkin ngutang. Oh, orang tua anaknya ini dihitung-hitung ya, mah. Yang kadang-kadang kalau tanya itu orang tua saya itu cuma ngutang. Ya masalah dia, enggak ngutang itu. Karena kita enggak pernah ngasih nafkah itu masalahnya. Jadi akhirnya orang tua malu untuk minta, ya sudah ngomongnya ngutang. Dan jangan benar-benar dikatakan ditulis ngutang ya, mah. Sehingga sampai dikeluhkan. Orang tua saya itu kalau datang ke rumah ya jauh, enggak jauh-jauh minta uang. Minta uang ya masalahnya diomongin. Diceritakan ke orang. Enggak boleh. Kalau orang tua kita enggak minta, kita disuruh untuk membantu mereka. Disuruh jemaah. Bahkan kalau misalkan kita mampu, wajib menafkahi. Sehingga harus sabar ketika orang tua datang ke rumah kita. Jangan dihardik, jangan diusir. Sana, ditutup misalkan. Apalagi sengaja ya, di rumahnya di apa? Di pelihara anjing, biar orang tuanya enggak datang ke rumah. Na'udzubillah jemaah. Enggak boleh, ya tidak boleh. Jadi seandainya kita punya gaji 1M, semua diberikan kepada orang tua kita, itu belum bisa membalas jasanya. Belum bisa membalas. Sehingga kalau hanya sekedar 1 juta, 2 juta tiap bulan, belum ada apa-apanya jemaah. Ya. Jadi kalau kita hanya bisa ngasih 1 juta, 2 juta, jangan seolah-olah kita sudah berbakti, ya, apa istilahnya, totalitas. Sehingga sikap kita akhirnya tidak sopan dengan orang tua kita, jangan. Mentang-mentang orang tua hidup dengan rumah kita dikasih tempat tinggal, akhirnya kita mentang-mentang berjasa. Coba kalau ngontrak diungkit-ungkit terus. Jangan. Enggak boleh. Ya. Jangan diusir. Wala waqul lahum qawlan karimatan, ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang mulia. Ya. Sebagaimana dulu ketika TK. Panggilnya mungkin umi, ibu, ya.
jangan bentak-bentak, ya. Itu penting. Dan itu kebaikan-kebaikan jamu. Antum baik dengan orang tua, kebaikan-kebaikan datang ke antum. Dijamin. Gitu. Kebaikan dunia dan akhirat. Itu penting. Semakin kita baik dengan orang tua, semakin kehidupan kita baik. Dijamin. Kehidupan antum dengan istri antum semakin baik, dengan ya, mungkin kehidupan-kehidupan yang lain, semakin baik. Ya. Itu pasti jamaah. Wahfid lahuma janahatun. Dan rendahkanlah kepada keduanya sayap kehinaan. Syabtu Roza, profesor doktor, ayahnya siapa? Syekh Abdul Muhsin. Ya. Dan Syabtu Roza itu pernah datang ke Indonesia. Beliau, wallahu a'lam, hari-harinya yang selalu menyiapkan sepatu ayahnya. Sudah doktor profesor yang menyiapkan sepatunya ayahnya itu beliau. Bukan pembantu, bukan. Jadi kita itu seperti itu jemaah. Sehebat apapun jabatan kita, sudah profesor, doktor, sudah jadi camat, gubernur, ketika dengan orang tua kita sama. Sepatu kita ambilkan, pakaian kita cucikan. Karena di situ kebaikan. Di situ banyak kebaikan-kebaikan. Jangan justru ketika orang tua kita seperti itu, kita mana-mana sudah punya jabatan, semua lempar tangan terus. Sukanya nyuruh, ini dan itu. Jangan. Enggak ada kebaikan seorang anak seperti ini. Jadi jaga sikap kita. Rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Kita misalkan kebetulan di masyarakat diamanahi jabatan. Ketika duduk dengan orang tua kita, jangan mentang-mentang kita punya jabatan, orang tua kita, rakyat kita, kemudian disuruh di bawah. Ya, orang tua kita tetap kasih tempat di atas. Jangan kita seolah-olah jamasan jadi pemimpinnya orang tua kita, jangan. Tidak dibolehkan. Wahfid lahuma jana'al dhulli minar rahmah. Dengan kasih sayang. Wa qurrab birhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan keduanya. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka. Sebagaimana ya, kedua orang tua keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Tetapi jamaah sekalian, kata Sahabat bin Jarir Abdullah bin Abbas, ayat ini telah dihapus, dinasah. Di dalam ayat di dalam surat Al-Bara'ah atau Bara'ah, surat Bara'ah. Dan surat ini jamaah sekalian, surat yang awalnya tidak ditulis bismillah. Ya, karena memang tidak dianjurkan baca bismillah ketika baca surat ini. Kenapa jemaah? Iya. Karena konteks dari surat ini berbicara tentang satu peperangan. Sehingga kalau baca bismillah tidak tepat. Masa mau bunuh orang baca bismillah dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Makanya ketika nyembelih pun bacanya apa? Bismillahi wallahu akbar. Dari tambahi arrahmanirrahim, karena ingin nyembelih. Itu di antara alasannya sebagai para ulama kita. Ada juga mengatakan alasannya karena dulu para sahabat bingung apakah At-Taubah itu masih bagian dari ayat afan surat sebelumnya. Sehingga tidak ditulis bismillah. Di mana jamaah salin Allah Jalla wa Ala berfirman, makana lin nabiyyi wal ladzina amanu, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan istighfar bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat dekat. Setelah nyata bagi mereka bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Sehingga ayat ini dikatakan menghapus, ya, menghapus apa namanya, surat ataupun ayat 23 sampai 24 dalam surat ya, Al-Isra, ya, surat Al-Isra. Sehingga artinya masalian bakti kita kepada orang tua, kalau misalkan orang tua kita itu non muslim, itu ketika masih hidup tetap kita disuruh untuk ya apa aja masalahnya, mentaati orang perintah orang tua kita ketika tidak maksiat. Jadi kalau misalkan ada seorang masih punya orang tua non muslim, tetap wajib berbakti jemaah.
tetap wajib berbakti selagi perintahnya tidak bermaksiat. Apalagi orang tua kita muslim, non muslim saja kita diperintahkan untuk berbakti, tapi ingat baktinya dalam hal-hal yang tidak maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Sehingga cuma segini, boleh tidak seorang muslim mendoakan non muslim ya agar mendapatkan rahmat ketika dia masih hidup, boleh tidak? Boleh tidak cuma rahmat itu kan banyak, rahmat itu kasih sayang. Dia sakit, kita doakan agar sembuh, boleh tidak? Boleh. Tapi masalahnya kondisi non muslim ketika sakit dengan gak sakit, bagus mana? Kalau gak sakit gak ke gereja, kalau sakit ke gereja. Berarti kalau sakit malah berbuat syirik, kalau gak sakit gak di rumah saja, lebih baik mana? Jawabannya ya masalah ala kulli hal, boleh mendoakan mereka agar sembuh. Apa dalilnya? Dalilnya dulu para sahabat ketika pernah singgah di suatu tempat, kemudian mereka datang ke tempat tersebut nggak dijamu. Ternyata ketua sukunya setelah sahabat pada pergi tersengat binatang berbisa. Akhirnya minta ya salah satu mengutus orang untuk nyusul ke para sahabat untuk apa? Untuk meruqyah. Padahal mereka non muslim. Untuk meruqyah dan sahabat mau, cuma dengan catatan dikasih imbalan kambing. Dan ini juga dalil ya bahwasanya peruqyah itu boleh apa? Ngambil upah. Boleh ngambil upah jemaah. Bahkan kambing jemaah, enggak tahu ini kambing jemaah. Bukan cuma 5.000, 10.000. Ini kambing. Setelah itu jemaah sendiri doakan. Apa dibaca Al-Fatihah sembuh. Dibaca Al-Fatihah sembuh seperti itu. Sehingga ini dalil boleh mendoakan mereka agar sembuh. Tetapi ingat, ada doa yang lebih baik. Doa yang jauh lebih dibutuhkan apa jemaah? Doa hidayah. Kenapa? Karena kalau saat ini misalnya kita doakan hanya sembuh dia. Tapi mati dalam kondisi kafir, kasihan. Tapi kalau kita misalnya mendoakan hidayah, setelah itu mati, masya Allah, ini sudah nikmat. Dan nikmat. Sehingga kalau misalkan dia sakit dan kita ingin mendoakan, maka jangan dilupakan doa hidayah tetap dipanjatkan. Ya Allah berikan dia hidayah. Itu penting. Karena ini jauh lebih dibutuhkan oleh non muslim tadi daripada hanya sekedar sembuh. Nah, sehingga kalau misalkan orang tua kita non muslim, tetap masih kita boleh berbakti. Bahkan masih dipintahkan. Orang tua kita sakit kita jenguk. Sambil ya tadi ya ngajak orang tua kita agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus. Cari waktu yang tepat agar mengucapkan. Di samping tetap ya secara mungkin hubungan keduniaan kita berbuat baik. Kita bantu mereka, ya, kita kasih nafkah misalkan. Ketika sakit kita jenguk. Tapi tetap ya kita sisipkan ya ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini bakti yang paling pentingnya. Daripada sekedar hanya memberikan harta misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan jamaah salian mereka sudah meninggal dunia dalam kondisi non muslim, bolehkah kita mendoakan agar dia diampuni dosanya? Gak boleh. Apa artinya ini ayat? Nabi dilarang, gak boleh. Tidak dibolehkan mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia dalam kondisi kafir. Gak boleh. Ini kita sebutkan ya kisahnya. Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada orang tua ternyata gak pernah sholat, meninggal. Boleh untuk doakan agar diampuni jamaah sania. Maka ini kembali kepada hukum tariku sholat. Hukum sholat. Kafirkah dia atau tidak? Para ulama ya beda pendapat. Ada yang mengatakan kafir. Kita bicara yang masih mengatakan sholat wajib itu masih wajib, sholat lima waktu itu wajib. Kalau ada pun misalkan dia mengatakan sholat lima waktu nggak wajib, oh jelas ini sepakat, ya sepakat dia kafir. Tapi dia masih meyakini sholat lima waktu wajib, tapi dia tinggalkan sholat karena malas. Ini ada tiga pendapat. Pertama dia dikatakan kafir, jadinya banyak, ya. Apa diantaranya? Al-ahdu bainana
wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Jadi janji kita dengan mereka itu salat, maka barang siapa meninggalkan salat dia kafir. Ini satu dalil. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat satu saja dengan sengaja kafir. Kafir. Kalau kafir terus masuk Islamnya gimana? Apakah syahadat? Atau tidak jamaah? Harus syahadat? Harus dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam waktu misalkan tersendiri? Bisa seperti itu, bisa juga tidak. Artinya kalau dia sholat lagi dan di sholat itu dia juga apa? Baca syahadat. Maka sudah cukup. Sudah cukup. Tapi kalau misalkan ustaz, tapi kan berarti pas sholatnya dia belum masuk Islam, kan pas tasyahudnya gimana jamaah? Ya baca syahadat seperti itu. Tapi nggak harus seperti mungkin di momen-momen yang lain dia baca syahadat. Mungkin taruhlah sholat duhurnya nggak sah, tapi kan pas sholat duhur itu dia baca syahadat pas tasyahudnya, sah dia muslim. Ya, setelah muslim berarti dia wajib sholat lagi. Ya, wajib sholat seperti itu. Ini yang pertama, dia kafir walaupun satu sholat. Yang kedua, kufrun duna kufrin. Artinya apa? Artinya dia terjatuh dalam perbuatan kufur, tapi kufur ini tidak sama menjadikan dia kafir. Dia hanya terjatuh dalam perbuatan dosa besar dan wajib bertobat. Tapi ini pun jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan tetap dijatuhi hukuman had. Hadnya apa? Ada yang mengatakan dibunuh. Mereka senang pendapat, ini dibunuhnya karena murtad atau dibunuhnya karena hukuman takzir. Senang pendapat lagi jemaah. Tetap dibunuh, sebagian mengatakan dibunuh. Kalau diingatkan sudah enggak mau dibunuh. Tetapi dibunuhnya ini murtad atau ini hukuman takzir. Nah, ini pun senang pendapat jemaah. Ya. Sehingga artinya memang perkaranya berat, meninggalkan sholat waktu itu berat jemaah. Kedudukan dia itu dipersisikan, apakah dia muslim atau tidak. Apakah kita rela jamaah status kita dipersisikan? Oh, itu muslim bukan ya? Tentu kita nggak rela. Sehingga ya untuk kehati-hatian jangan tinggalkan sholat. Nah sehingga jamaah sekalian gini, ketika kita masih punya akal, sholatnya waktu itu tetap wajib. Tidak akan tergugurkan kecuali kalau akal kita sudah hilang. Contoh ketika koma, gila, ya, maka sudah tidak ada kewajiban. Kewajiban, pikun, yang permanen, nggak ada kewajiban. Tapi ketika otak kita masih ada, maka tetap wajib sholat apapun kondisinya. Maka ingat jemaah, kalau antum masih punya orang tua, sudah sepuh, sudah nggak bisa bergerak, ya, maka ingatkan terus pak, apapun kondisinya, ingat sholat lima waktu dijaga. Sholat lima waktu dijaga. Kalaupun saat ini misalkan suatu ketika keluarganya keluar rumah, jalan-jalan, orang tuanya sendirian di rumah, misalkan ya, ternyata duhur gak pulang, dia gak bisa wudhu, gak bisa tayamum, akhirnya dia niat untuk menjamak dengan boleh, kalau seperti ini boleh menjamak dengan asar, ternyata keluarnya gak pulang juga, hampir masuk maghrib, belum pulang. Apakah dia tinggalkan duhur dan asar dengan sebab gak bisa wudhu, gak ada yang mewudhukan, gak ada yang mentayamumkan? Jawabannya tidak. Silakan sholat apa adabnya, walaupun gak wudu, walaupun gak tayamum, walaupun pipisnya misalkan belum dibersihkan, sholat. Sahkah? Sah. Apa dalilnya? Fattakullaha mastatoktum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini tuh penting dinasihati jemaah. Karena kadang kita kasihan, ada orang tua semasa sehatnya masya Allah ke masjidnya lebih awal, rajin, bahkan dia muadzin. Ketika sakit, ya, tinggalkan sholat semuanya dengan alasan ya, nanti ada yang menjamakan, ya, mengkodokan. Keliru, nggak boleh. Jadi tetap dia wajib sholat selagi otak masih ada, selagi akal masih ada. Maka ingatkan terus, ajari tata tayamu, ya, tayamu ajarkan jamaah. Ini penting. Nasihat terus. Karena banyak orang seperti ini jamaah. Antum jumpai banyak orang di akhir kehidupannya justru nggak sholat, padahal ketika sehatnya sholat. Ini kan berarti su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Di akhir kehidupannya ternyata justru dia tinggal sholat. Padahal ingat, ya, amal perbuatan itu
tergantung di akhir. Di akhir. Justru di akhir malah enggak sholat. Maka ini penting, ya, ini penting. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan, dan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Jadi hadis-hadis kata beliau yang berbicara tentang kufur dengan sholat itu, kata beliau, ini maksudnya kalau meninggalkan secara total. Dia hanya bersyahadat, setelah itu enggak pernah sholat. Giliran sholat cuma Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun enggak wajib. Maka kata beliau, inilah yang dimaksudkan dengan hadis-hadis yang berbicara man tarakaha faqad kafar wa kama qala. Ini. Tapi kalau misalkan masih bolong-bolong, duhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, subuh sholat, duhur tidak, misalkan. Kata beliau, ini masih muslim. Ini masih muslim. Tetapi ini juga dikhawatirkan. Ya. Khawatir ketika meninggalnya pas gak sholat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin ditanya, Syekh bagaimana ketika misalkan orang yang kadang sholat, kadang tidak, tetapi dia meninggal dalam kondisi pas gak sholat. Beliau diam, gak jawab. Dia diam tidak menjawab. Artinya cuma semini, memang ini bahaya. Nah, sehingga tidak boleh bermudah-mudahan seperti itu. Ustaz, anak ragu, orang tua anak itu kadang sholat kadang tidak. Boleh tidak mendoakan? Kalau antum ragu, boleh. Tetapi dengan sikoh ditaklik. Ya Allah, jika orang tua saya muslim, ampunilah dosa-dosanya. Tinggikanlah derajatnya. Tapi ditaklik tadi. Artinya diberikan kait, apa namanya, kaitannya. Ya Allah, jika orang tua saya muslim, ampunilah dosa-dosanya. Kalau kita ragu, tapi kalau kita yakin meninggal dalam kondisi muslim, boleh. Tapi kalau kita yakin dia kafir, ya jangan. Ya misalkan non-muslim meninggal dalam kondisi non-muslim, ya nggak boleh mendoakan. Ya. Dalilnya ini. Maka nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan istighfar bagi orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat. Setelah nyata, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahim. Surat ini jamaah sekalian, asbabun nuzulnya ataupun kaitannya ini ketika paman nabi meninggal dunia. Siapa jamaah? Abu Thalib. Jadi di detik ketika kematian Nabi menjenguk, Nabi datang, dan ternyata di sampingnya ada dua berhala Quraisy. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini menjadi penyebab kenapa Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi menjenguk dan beliau mengatakan, ya am, kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajunaka biha indah. Satu kalimat yang kelak akan aku jadikan hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Ketika Nabi mengucapkan, dua orang ini menakuti. Atar kebuan milati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib gak jadi mengucapin. Diulang lagi sama Nabi, dua orang ini juga ngomong lagi. Hanya diam lagi. Sampai berkali-kali, dan ketiga kalinya Allah alam, dia tetap gak mau. Dan meninggal, kata Nabi, di atas ajaran Abdul Muttalib. Bukan di atas ajaran Islam. Bayangkan. Nabi sedih. Kenapa? Karena semasa hidupnya membela Nabi. Membela dakwah Nabi. Nabi meninggal tidak di atas ajaran Islam. Sampai Nabi mengatakan, La astagfironna laka malam unha angka. Sungguh aku akan selalu meminta istighfar kepada Allah untuk dirimu. Selagi saya belum dilarang. Akhirnya turunlah ayat ini, dilarang, enggak boleh. Coba turun firman Allah, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man mayyasha. Maksudnya engkau ya Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Masyaallah. Nabi ditegur sama. Nah, sehingga sekali lagi penting bagi kita ketika misalkan mendapat orang tua kita dalam kondisi non-muslim, antum harus ya lebih semangat lagi untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan orang tua kita yang mungkin masih bolong-bolong sholatnya jemaah, antum ajak terus, ingatkan terus. Agar sholatnya rajin. Minimal sholat dulu. Ya. Perkara-perkara yang lain yang mungkin butuh untuk diperbaiki, pelan-pelan. Ya. Masih melakukan bid'ah, itu ya antum berbaiki, tapi nanti
Soalnya dia masih sholatnya masih bolong-bolong. Antum sholat dulu ini, perbaiki dulu. Mungkin dikasih hadiah tiap bulan, lebih diperhatikan. Biar apa? Biar nurut. Agar apa jemaah sekalian? Agar bisa sholat lima waktu. Karena konsekuensi nanti berat jemaah. Ketika misalkan ternyata nggak sholat, ini juga dipersisikan statusnya. Kemudian kalau meninggal dalam kondisi nggak sholat, ini juga statusnya dipersisikan. Nanti boleh tidak anaknya mendapatkan warisan dari orang tuanya yang pernah sholat? Itu juga dipersisikan nanti. Kalau dia kafir, nggak boleh dia dapat warisan dari orang tuanya. Nggak boleh. Ustaz, ini warisannya miliaran. Anak nggak dapat. Iya, nggak dapat kalau orang tuanya nggak sholat. Nggak sholat. Nggak sholat sama sekali. Karena dianggap kufur menurut sebagian para ulama. Tapi kalau kadang-kadang tidak, ya itu tadi, antum nanti bingung jamaah. Syubhat, ragu-ragu. Mau ngambil, ya kadang sholat, kadang tidak. Sholatnya pas Jumatan saja. Pas di akhir-akhir kehidupannya malah nggak sholat. Itu kan akhirnya antum dapat warisan tapi syak. Nggak tenang jamaah. Sehingga usahakan mereka agar sholat. Sholatnya rajin. Ingatkan terkhusus dalam kondisi sakit. Ingatkan dalam kondisi apapun tetap harus sholat semampunya. Nggak harus ini dan itu. Nggak harus wudhu secara sempurna. Kalau nggak bisa secara sempurna, ya sudah semampunya. Nggak ada yang menanyakan, ya sudah, sholat apa adanya, selesai. Nggak bisa berdiri, silakan berbaring. Nggak bisa berbaring, nggak bisa bergerak sama sekali, ya sudah, apa yang bisa bergerak, itulah dengan isyarat. Mata misalkan, ya sudah mata, nggak masalah. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Ya. Tapi kalau sudah koma, sudah ya, pikun permanen, sudah nggak wajib sholat. Kenapa? Karena akal sudah tidak ada seperti itu. Nah, sehingga ikhwani ukhti fillahi azanallahu wa iyyakum, ya. Hadis ini ya, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya berbakti kita kepada kedua orang tua kita, sekali lagi kalau misalkan mereka non muslim maka diperbolehkan ketika masih hidup, dalam artian misalkan berbuat baik kepada mereka adapun setelah meninggal dunia misalkan ya, kalau berbakti dalam hal mendoakan gak boleh. Mintaan istighfar nggak boleh. Tapi kalau dalam hal misalkan menyambung hubungan kerabatan dengan saudara-saudara orang tua kita, boleh tidak? Boleh. Ya karena ini nggak terlarang. Ini tidak terlarang. Begitu pula jemaah sekalian, boleh tidak seorang muslim ikut menguburkan jenazah non-muslim? Boleh tidak? Boleh tidak? Nggak boleh. Kecuali kalau nggak ada yang ngurusi. Boleh. Tetapi ingat, tidak ada ritual khusus. Tetapi silakan dibuang seperti buang sampah. Di mana? Di tempat yang aman, yang gak mengganggu. Yang gak mengganggu. Kalau dibuang di sini, mengganggu baunya. Artinya dipendam dalam masalah, yang penting jangan mengganggu. Gak ada ritual khusus. Gak ada ritual khusus. Ya. Tapi kalau masih sudah ada yang ngurusin, gak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau takziah, boleh tidak? Takziah, boleh tidak? Ada tetangga non muslim meninggal, boleh atau takziah? Boleh. Takziah itu apa cuma menghibur keluarga yang ditinggalkan ya. Tetapi ingat, tidak boleh kita ikut ritual-ritual yang terkait agamanya. Gak boleh di gereja kita ikut sana, gak boleh. Karena tujuan takziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Barangkali keluarganya ada yang muslim. Atau misalkan kalau semuanya non muslim, dengan kita menghibur mereka, barangkali hatinya akan lembut, tertarik untuk masuk Islam. Nggak masalah. Tapi dengan catatan tadi ya, tidak ikut ritual-ritual mereka ya, maksudnya ritual keagamaan, itu nggak boleh. Dan tidak ikut menguburkan. Kecuali kalau misalkan tidak ada, ya silakan, nggak masalah. Babnya hanya sekedar membuang kotoran ya, agar tidak mengganggu, itu saja. Tidak ada ritual khusus ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ikhwan wa ukhti fillah. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Pertanyaan bebas ya, Ma. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Zuhur. Apakah si anak ini kena dosa karena anak
kalau istri dua izin dulu sama sama istri ya, menambah ke istri. Ke pertanyaan boleh. Anak. Iya. Derajatnya sama tidak berkabungnya. Iya. Ya, wa jazaa Allahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Ya, jamaah, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang tadi ya, orang tua yang sudah kondisinya lumpuh, kemudian keluarganya meninggalkan di rumah sendirian misalkan. Maka ini kembali kepada niat. Kalau misalkan dia tinggalkan sengaja, tidak ada kebutuhan yang mendesak misalkan, tidak ada kebutuhan yang sifatnya darurat, sengaja ditinggalkan. Biar apa? Biar enggak diurus. Maka ini jelas berdosa. Jelas berdosa. Tapi kalau saat ini misalkan mereka keluar, dalam artian ada kebutuhan yang mendesak dan darurat, dan menurut perkiraan cuma sebentar. Cuma sebentar, ternyata karena mungkin rumahnya deket tol ya, masuk tol, pulangnya macet. Dan posisinya di tengah-tengah tol. Dan enggak bisa misalkan. Ya. Dan semua alat komunikasi misalkan mati. Misal. Ini kan enggak sengaja. Kalau enggak sengaja, kembali kepada ya hadis, innallaha tajawaza an ummati anil khata wa nisyan wa mastukrih alaih. Jadi Allah itu kata Nabi memaafkan dari umatku karena kesalahan, lupa dan dipaksa. Dia enggak sengaja. Dia ya tahu orang tua seperti itu, cuma dia pulang ya, biasanya sebentar saja dan enggak ada masalah. Kudrat ternyata ini waktunya beda. Ada sesuatu ya, di tengah jalan. Maka ini enggak berdosa. Tapi kalau sengaja berdosa. Berdosa apalagi sampai orang tuanya tadi enggak sholat. Apalagi sebelumnya enggak diingatkan. Pak, kalau nanti misalkan enggak ada yang bisa membantu wudu dan tayamum, so, tolong ya, nanti sholat apa adanya. Enggak diingatkan, enggak diajari misalkan, dia berdosa. Padahal dia tahu. Asingnya penting ya, penting untuk diajari seperti itu. Dan jangan sengaja nunggu ditinggalkan. Itu enggak boleh. Dan na'udzubillah ini juga termasuk durhaka kalau sengaja, jemaah. Kalau sengaja termasuk durhaka. Ya. Kemudian yang kedua terkait tentang masalah iya. Apa tadi? Oh, naam. Ketika orang tua sudah meninggal, apakah paman atau berbakti kepada paman itu derajatnya sama dengan kita berbakti kepada ayah ataupun kalau bibi ya, bibi atau kepada ibu kita. Jawabannya masalahnya Nabi memerintahkan seperti itu. Jadi sudah dibahas belum berbakti kepada bibi? Belum. Ada nanti jemaah. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk berbakti kepada bibi. Bibi berarti paman, sama. Paman. Dan itu perintah, sama. Walaupun mungkin status pahalanya wallahu alam, ya. Tapi ini sama-sama perintah. Sehingga berbakti itu jemaah sekalian, jelas kalau ayah jelas. Kakek sama tidak? Sama. Jadi yang namanya ab, yang namanya ayah itu bapak kita ke atas. Jadi jangan pemahaman bapak kita ya bapak kita saja enggak. Bapak kita juga iya wajib berbakti, kakek kita juga wajib. Ibu kita juga wajib, nenek kita juga wajib, jemaah. Wajib berbakti. Ya. Kalau misalkan nenek sudah enggak ada, ibu sudah enggak ada, adanya bibi, wajib kita berbakti kepada bibi kita. Wajib. Adanya paman, iya, paman. Berbakti kepada paman. Dan ini jamaah sekalian sekali lagi jalan-jalan kebaikan bagi seorang hamba. Jadi masih ada kesempatan untuk berbakti kepada paman ataupun bibi seperti itu. Tapi ya jelas dengan berbakti langsung kepada ibu ataupun orang tua kita ya jelas bedanya pahalanya beda. Tapi tetap itu juga perintah. Ya mungkin dengan hal seperti itu mudah-mudahan kita tetap mendapatkan kebaikan seperti itu. Ya, Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, yang lain jamaah. Ya, foto. Ya. Yang wajib berbakti kepada orang tua itu anak yang nomor 1 atau nomor 100? Karena ada 100 orang katanya.
pada anak 100 orang itu berbakti pada orang tua semua, megang sikil ketika saya 100 orang megang sikil 2 terus nyum semua, atau gimana yang paling berat? Yang kedua, misalkan anak cuma 3, siapa yang paling berbakti, yang mampu mempunyai kewajiban berbakti pada orang tua, nomor 1 atau nomor 3? Karena biasanya anak perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki atau lebih, orang tua lebih cenderung pada perempuan. Iya. Nah. Terus yang saya tanyakan, yang lebih wajib berbakti atas anak 100 orang berbakti semua, atau anak 3 orang atau 5 orang berbakti semua, terus mencium kaki ibunya semua, menggotong ke rumah sakit semuanya, terus ngasih uang 1000 100 juta semuanya. Iya. Iya, jemaah sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Siapa yang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya? Paling wajib. Jadi gini. Kan ada yang makan itu. Siapa yang paling wajib berbakti? Kalau siapa yang dimintakan berbakti, semua anak. Semua anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun dia perempuan, wajib. Wajib jemaah. Cuma kalau perempuan kalau sudah nikah, nanti ketika dibenturkan antara berbuat baik kepada suami, jelas suami lebih diutamakan. Tapi perintah berbakti kepada orang tua tetap ada. Jadi jangan berpikiran, oh, perempuan itu kan sudah nikah, nggak ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Ada. Maka suami harus paham, kalau istri kita yang berbakti, jangan dilarang. Karena dia juga diperintahkan. Seperti itu. Tetapi pertanyaan ini, siapa yang wajib berbakti? Jawabannya gini, jemaah. Berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau misalkan di antara kita sekalian sudah maksimal kepada orang tua kita, kepada orang tua kita misalkan anaknya 100 tadi, semua sudah maksimal untuk berbakti, semua wajib berbakti dan masing-masing diperintahkan untuk berbakti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak ada istilah siapa sih anak pertama apakah wajib berbakti, kedua tidak, apa sama semuanya cuma tentunya sama wajib berbakti, sama rata. Dan ini juga sebab kenapa ketika memberikan hadiah harus rata, laki perempuan harus sama. Di antara sebabnya apa ini berbakti. Nabi pernah suatu ketika dimintai apa saksi ketika ada seorang sahabat ingin memberikan hadiah. Nabi tanya, apakah kamu memberikan semua pemberian ini kepada atau hadiah ini kepada semua anak-anakmu? Kata dia, tidak, wahai Nabi. Nabi marah. Kemudian beliau memberikan alasan. Ya, kalau kamu ingin anakmu berbakti kepadamu, maka harus kamu berbuat adil. Di sini dikaitkan antara memberikan hadiah dengan apa? Berbakti. Dan hadiah di situ diperintahkan untuk adil sama rata. Berarti porsi kita berbakti kepada dua orang tua kita semua sama. Enggak ada perbedaan, semua wajib. Anak pertama, anak terakhir semua wajib sama. Cuma tadi ya, masing-masing itu diperintahkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang gajinya sebulan 100 juta ya, masa ngasihnya cuma 500 ribu. Yang mungkin gajinya 1 juta ya wajar kalau dia ngasih 500 ribu, wajar. Dikaitkan dengan kemampuan masing-masing. Tapi status berbaktinya semua wajib sama rata. Sebagaimana hadiah sama. Tapi bagaimana bentuk perrealisasiannya, maka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dia sudah maksimal. Yang miskin sudah maksimal. Mungkin biasanya dengan apa? Dengan tenaga. Selalu menjenguk. Ya. Mungkin selalu membantu orang tuanya ketika misalkan mau kemana-kemana. Cuma itu yang bisa dilakukan. Maka itu sudah dikatakan berbakti. Ya, seperti itu. Jadi gitu ya. Berarti tidak harus 100 orang sakit itu megang sikil semua sesuai dengan kemampuannya. Kalau semuanya nanti enggak bisa. Enggak harus. Satu orang aja. Enggak harus satu orang. Secukupnya. Yang 3 itu misalkan satu orang di pantai itu yang 3 itu enggak kafir. Yang 3 berbakti tapi dengan cara yang lain. Bisa mendoakan atau mungkin dengan uangnya, mungkin dengan yang lainnya, bisa. Ya, kalau misalkan dengan mendoakan kita udah berbakti sama orang tua, lebih baik urus satu yang suruh urus satu orang aja kita doakan aja. Kalau dia mampu
tapi ditinggalkan berdosa. Hah? Maksudnya sesuai dengan kemampuan. Ya, seperti itu. Dia mampunya misalkan dengan tenaga, ya sudah. Dia dengan uang mampu, tapi milih tenaga. Dosa dia. Dosa. Artinya tadi, berbakti harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Fadhal yang lainnya. Anak yang lainnya itu yang dia pilih kasih itu malah beliau Ustaz. Iya. Bagaimana sikap seorang anak ketika melihat orang tuanya pilih kasih? Maka kalau untuk si anak sendiri, pertama dia harus sabar. Kedua, tidak boleh marah dengan orang tuanya. Ketiga, tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat dengan cara terbaik. Kenapa? Karena ini jelas kemungkaran. Dan Nabi mengatakan man ru'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Cegah dengan tangan, dia mampu juga dengan lisan. Tangan tentu enggak bisa ya. Lisan mungkin bisa, tapi ingat ya, caranya harus baik. Kalau dengan teman itu bisa langsung, kamu salah. Orang tua jangan, muter dulu, cari yang paling baik. Kalau sudah ketemu baru sampaikan. Karena orang tua itu bukan bawahan kita, atas kita. Jadi seperti pemimpin, pemimpin itu punya tipe enggak mau dinasihati. Maunya mimpin. Jadi kalau disuruh nggak mau, maka caranya jangan pakai redaksi menyuruh. Ya. Tapi mungkin dengan cara mengingatkan ataupun yang lainnya seperti itu. Atau mungkin bu, ini kok ada tulisan ya, katanya seorang ayah itu nggak boleh pilih kasih. Padahal ingin mengingatkan seperti itu. Ini benar tidak ya? Nah, akhirnya dia mungkin sadar seperti itu. Oke, ingat dengan cara seperti itu. Iya. Terus diingatkan dengan cara yang baik. Kemudian doakan, itu penting. Dan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Karena sekali lagi, ingat orang tua kita yang gak pilih kasih seperti itu. Ketika misalkan kita yang terdolimi, maka kalau kita sabar, dapat pahala. Dan gak boleh dibalas. Apalagi hanya sekedar misalkan, apa namanya, ini hadiah atau apa ini. Mungkin hadiah yang gak rata ya. Jelas ini kezoliman, tetap diingatkan. Tapi anak harus sabar, kemudian berharap pahala, dan tetap nggak boleh tinggal diam. Kalau didiamkan, dibiarkan, berarti membiarkan orang tua dalam kekeliruan, dan itu justru salah. Maka diantara bakti kita kepada orang tua kita diingatkan, tapi dengan cara yang baik, seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, yang lain jamaah, barangkali masih ada. Ya. Kewajiban sama-sama kewajiban, seperti pada orang tuanya juga sama istrinya. Kadang-kadang itu timbul kecemburuan. Jadi orang tuanya minta di istrinya itu disayang-sayang sama anaknya, kemudian juga istrinya juga minta disayang-sayang. Itu bisa menimbulkan kadang-kadang hal yang tidak baik, sampai istrinya itu kadang-kadang minta yang berlebihan untuk sama dan sebagainya itu. Menyikapinya gimana? Jadi masalian ketika misalkan seorang anak dibenturkan dalam kondisi tadi memilih istri atau orang tua. Ya. Maka pilih mana cuman? Orang tua atau istri? Kalau orang tua enggak ada mantan, kalau istri ada mantan. Kalau disuruh milih ya jelas milih siapa cuman? Ya orang tua. Milih orang tua, masa kita milih apa namanya istri kemudian bertua apa orang tua jadikan mantan orang tua, nggak ada jamaah, nggak ada. Tetapi gini jamaah, sekali lagi ini nggak secara mutlak, dalam artian gini, kalau misalkan nafkah, mana yang lebih dahulukan antara menafkahkan istri dengan apa namanya orang tua kita, mana yang didahulukan, istri atau orang tua kita? Istri nggak makan. Kalau dikasih istri, orang tua nggak makan. Kali bisa diparok, kalau nggak bisa diparok. Yang jelas gini jamaah sekalian, kalau bisa dikompromikan, dijamak. Kalau nggak bisa, mana yang dahulukan? Istri dahulukan. Karena nafkah itu jelas wajib buat afan bagi suami atau untuk istrinya itu wajib. Kemudian setelah itu siapa yang wajib? Anak.
Anak wajib dinafkahi seperti itu. Ada orang tua jamaah salian, tetap kita wajib. Kalau kita mampu, orang tua miskin wajib. Wajib kita nafkahi. Ya, tapi semampu kita. Setelah kita menafkahi istri, kemudian anak-anak kita seperti itu. Tapi dalam hal-hal tadi suruh milih, ya milih orang tua. Jangan milih orang lain seperti itu jamaah salian. Itu pula dalam hal misalkan gini, istri mau diantar ke rumah sakit, orang tua mau diantar rumah sakit, pilih mana jemaah? Kalau bisa diajak bareng, alhamdulillah. Ayo kita bareng saja, naik mobil bareng, alhamdulillah. Tapi satunya nggak mau, ya, harus saya lebih dulu misalkan. Ya, sebenarnya ini kayaknya sulit terbayang ya. Tapi kalau seandainya gimana jemaah? Mudah-mudahan jangan, jangan. Kalau saya terjadi seperti itu, pilih orang tua atau apa jemaah sekalian. Lihat kondisi mana yang lebih istilahnya darurat. Orang tua lebih darurat dalam artian memang harus segera orang tua. Istri harus misalkan orang tua masih bisa ditunda sedikit, maka istri antarkan. Setelah itu langsung. Ya. Tapi kalau bisa ya di apa namanya? Direbukan dulu jemaah. Dan insyaallah hal seperti ini mudah ya. Dan antum doa jangan sampai di apa selanjutnya mah kita di posisi seperti itu, jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu, kita hindarkan jemaah sekalian.